Ini baru-baru aku rebus pakai gula merah ya, gula aren. Nah, di sini ada serai, aku sengaja pakai serai, biasanya pakai vanili atau daun pandan. Sekarang aku pakai serai aja, teman-teman. Aku mau pakai batang serai ya, teman-teman. Tuh. Ada serainya. Ini rasanya juga sama, mantap, seger ya. Ini coklat-coklat tuh dari gula arennya ya. Goreng ikan bandeng guys. Nah, ini ikan bandeng dibelah seperti ini terus digoreng jadi nggak hancur ya. Bawang merah, bawang putih, cabai rawit, ini ditumis dulu bawang merah, bawang putih sama cabainya, dan sebentar lagi akan aku masukkan tahu dan cabai hijau. Setelah cabai hijau dan tahu, aku masukkan terong. Sekarang akan aku masukkan, ini di sini ada kacang panjang dan daun berambang ya, atau daun bawang merah. Masukkan air dulu secukupnya, nanti tinggal ditambah air santan ya teman-teman. Jadi ditunggu sampai terongnya empuk ya, jadi nanti bisa ditambahkan air santan lagi seperti itu ya. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sambil menunggu mendidih aku masukkan garam secukupnya aja, jadi jangan terlalu asin. Kaldu bubuk secukupnya, dan nanti aku tambahkan gula pasir ya, gula pasir secukupnya aja, jadi aku lebih suka yang agak pedas manis ya. Dan di sini akan aku masukkan 4 saset santan bubuk, jadi aku mau pakai ini dulu, nanti bisa ditambah lagi ya. Tuh, aku mau pakai ini. Nah, ini santannya sudah masuk. Nah, ini sudah mendidih ya teman-teman. Jadi bumbunya sangat simpel, tadi juga aku iris-iris saja. Ada bawang merah, bawang putih, ada cabai rawit sedikit, ada cabai merahnya sedikit, dan tentunya ada cabai hijau ya.
Nah, ini bahannya juga sangat simpel. Di sini aku memakai terong, ada tahu kering, ada kacang panjang, ada daun berambang seperti itu ya, teman-teman. Tuh. Jadi kalau kurang kental bisa ditambah santan lagi ya. Aku rasa begini aja cukup ya, karena aku mengurangi santan. Dan ini pun pakai santan instan, gampang kan masaknya. Dan bumbunya juga sangat simpel. Di situ ada garam, ada gula pasir, ada kaldu bubuk. Udah selesai ya. Nah, seperti ini sayur terong daun berambang ya. Dan di sini aku goreng ikan bandengnya cuma 3. Jadi nanti buat buka seperti itu. Dan kolaknya belum dimasak, ada ubi dan walu ya teman-teman. Ini nggak diincipin, cukup dimasak aja. Nanti jika kurang garam bisa ditambah lagi. Nah seperti itu teman-teman, masak sore hari ini. Selamat berbuka puasa buat teman-teman yang sudah mampir. Aku ucapkan banyak terima kasih. Aku doakan selalu teman-teman dimanapun berada selalu diberi keberkahan dan kelancaran rezekinya, amin. Nah buat teman-teman baru yang baru mampir, jangan lupa untuk meninggalkan jejak ya, dengan cara subscribe, like, dan komen. Terima kasih, salam sehat selalu. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga teman-teman diberi kekuatan sampai 1 bulan penuh ya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Thank you.